The Business Mission Indonesia delegation attended the B2B business meeting in Samarkand, Uzbekistan. In this meeting, delegation from Indonesian and Uzbekistan discussed collaboration opportunities across various sectors. Ambassador of Indonesia to the Republic of Uzbekistan, His Excellency Professor Dr. Sunario Kartadinata and Ruslan Israpil, President Director of PT Nexport Global Network, were present at the event, accompanied by entrepreneurs from Indonesia and Uzbekistan. Harus saya katakan ini sangat terbuka. Pertama, memang Uzbek ini dalam 3 tahun terakhir ini menjadi negara yang sangat terbuka untuk para investor dari berbagai negara, dan bidang-bidang yang bisa digarap itu mulai dari yang paling utama, paling besar potensinya adalah pariwisata. Dari itu akan masuk, tentu masuk pada restoran atau masuk pada travel, akan masuk kepada perhotelan, tetapi juga tidak terbatas untuk industri-industri, karena seperti farmasi di sini sangat diperlukan. Kemudian untuk industri makanan ya, seperti seafood, buah-buahan, itu semua merupakan potensi besar yang ada di Uzbekistan. Jadi saya dari KBRI semuanya mendorong para pengusaha Indonesia untuk datang ke Uzbekistan dan mengambil peluang yang sangat bagus. Ya, tentu kita pertama ini kita selalu mengadakan semacam bisnis forum, mengkomunikasikan peluang-peluang itu lewat economic intelligence. Ya, setiap kesempatan itu disampaikan, dan saya pikir para pengusaha bisa memanfaatkan informasi itu untuk dieksplor lebih jauh. Berbagai pertemuan bisnis, ya, baik di Uzbekistan atau di Indonesia, itu selalu kita dorong supaya ada komunikasi antara pengusaha Indonesia dan pengusaha Uzbekistan, dan pemerintah Uzbekistan itu sangat mendorong untuk melakukan investasi. Ya, investasi. Professor Ibragimov Nozir Aliyevich, assistant to the governor of Samarkand region for the development of local industry, was also present and welcomed the business mission event. Very happy to see you. Samarkand, this business mission. And of course, when I see the most important asset of this country is their people. Merdeka! 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 And there is also a grand opening of the Nexport Center. Added excitement to the event. His Excellency Ambassador of Indonesia to Uzbekistan and the Assistant to the Governor of Samarkand Region for the Development of Local Industry is supporting us. Welcomes the presence of the Nexport Center, acknowledging its contribution to the local economy. Hopefully for the future we can bring a lot of product from Indonesia, so commodity from Indonesia to Uzbekistan, and we can export to ex-Soviet from Uzbekistan, from governor offices, very supporting us to all the process, and hopefully for the future we more have a lot of collaboration, not only export-import but also for tourism between Indonesia
to Uzbekistan or from Uzbekistan to Indonesia. Thank you very much for all the from the government support, Samarkand government, from our embassy, Indonesia embassy is totally support for us to investment in Samarkand. Thank you very much. Fungsi daripada Indonesian Chamber of Commerce ini adalah untuk meningkatkan perdagangan investasi antara kedua negara, khususnya pada untuk Uzbekistan dan Indonesia. Salah satunya paling penting satunya investasi antara Indonesia dan Uzbekistan dengan dibukanya factory ini adalah satu langkah pertama yang sangat menentukan hubungan investasi Indonesia dengan Uzbekistan. Yang kedua, kami akan support secara industri tourism untuk bisa ada antara Indonesia dan Uzbekistan bisa banyak saling kenal-mengenal. Dengan adanya saling kenal-mengenal, maka kemungkinan besar kita akan lebih banyak melakukan investasi ataupun perdagangan. Terima kasih untuk segala support, khususnya dari pemerintah Samarkand dan juga dari Hai, saya Helmi Yaya. Saya ingin mengucapkan selamat atas dibukanya the grand opening dari Nexport Center di Uzbekistan. Nexport Center adalah satu perusahaan yang kami dirikan dalam rangka membantu para pengusaha pemilik barang untuk melakukan ekspor impor dari dan ke Uzbekistan. Ya, jadi kita bisa ngekspor dari Indonesia ke Uzbekistan atau sebaliknya. Semoga dengan dibukanya Nexport Center di Uzbekistan ini bisa membantu ya para pengusaha dan juga dalam membantu Indonesia dalam meningkatkan volume perdagangan Indonesia. We can build very good partnership with Uzbekistan and Indonesia. We are trying to build it and hopefully we'll get success. Right now we are talking with the Indonesian delegation, Indonesian entrepreneurs and Chamber of Commerce. I can see like they have big interests to work with us, and also yesterday we did a business forum, and in this business forum I saw that a lot of our Uzbek entrepreneurs also they have big interests to work, to make a business, to open factories, to make an export, to make an import from Indonesia, and like they have a good potential, big potential, and good interest as well. What I would like to say is that for all Indonesian entrepreneurs that right now we are increasing very fastly, and our president, Mr. Shavkat Mirziyoyev, he is making very good job. He is working with all our other countries, and like hopefully whoever is coming to Uzbekistan, they will get success. Thank you so much. You are so kind. And it's nice to see all of you here in Uzbekistan. Thank you so much. Tentunya kita berharap bahwa apa yang telah kita diskusikan, apa yang telah dinegosiasikan dengan pengusaha-pengusaha ataupun juga calon-calon buyer kita yang ada di Samarkand maupun Tashkent, itu berkelanjutan. Dan tapi itu pun juga kita melihat potensi-potensi yang ada di sana juga. Nah, di sana juga menawarkan produk-produk yang mungkin kita bisa bawa ke Indonesia. Kedepannya bukan hanya di Uzbekistan saja. Ya, mungkin nanti akan berkembang juga sampai ke Turki, sampai ke Eropa. Kebetulan kita juga akan bekerja sama dengan Indonesia Euro-Asia ya, Council ya. Jadi betul-betul nanti pengembangannya itu bisa sampai di 190 negara lebih. Saya pikir belum terlambat untuk kita memulai. Ya, jadi mari rekan-rekan pengusaha, baik itu baik UMKM, koperasi, kelompok tani yang ada di seluruh Indonesia, kita belum terlambat untuk masuk ke pasar dunia internasional. Ya, jadi disinilah saatnya, ayo bersama-sama dengan Nexport, kita memiliki sistem dan jaringan yang sudah cukup baik di negara-negara di Asia dan di Eropa. Ya, mudah-mudahan dengan bersama dengan Nexport ini, seluruh harapan kita untuk produk-produk yang kita bisa jual keluar ini bisa terlaksana. Yang selama ini masih memiliki hambatan, masih memiliki keraguan, mari silakan kita berdiskusi dan kita sama-sama maju bersama-sama dengan Nexport. Seperti itu ya. Keren sih ya, ini sebuah pengalaman pertama ya buat saya. Tapi menurut saya ini sebuah potensi besar dan saya bersyukur bisa ikut dalam acara ini seperti itu. Ya, selain untuk menambah ilmu,
Misal-misal pun nggak closing nih, ilmu yang saya dapat itu udah melebihi apa yang saya harapkan, seperti itu. Networking juga sangat-sangat bagus gitu kan di sini. Jadi buat teman-teman yang barangkali nanti ikut Nextpot, nggak usah takut nggak closing, nggak usah takut misal nggak dapat penjualan gitu kan. Manfaat yang lain pun juga kalian pasti dapat. Seru banget ya, nggak pernah nyangka kalau akan seseru ini. Jadi emang apalagi orang-orangnya very curated dan lebih intimate, dan ternyata banyak banget hal yang kita baru temuin di sini. Dan orang-orang Samarkand ini benar-benar very humble dan banyak banget kasih opportunity kita ke depan ya. Next batch harus pada ikut ya. Programnya sangat menarik ya dan unik. Menurut saya ini sangat berguna juga. Sejak dari kedatangan, bahkan sebelum kedatangan, kita udah diberikan list kira-kira perusahaan yang akan kita temuin, ada bisnis potensi apa aja yang kita bisa kerjakan di sana. Lalu di sepanjang perjalanan penuh hari kita pagi sampai malam untuk ketemu teman-teman pengusaha di lokal Uzbekistan. Lalu juga kita mengunjungi pabrik-pabrik, kantor, lalu ketemu pemerintahan, ketemu teman-teman dari kedutaan juga. Lalu dan kebetulan memang orang-orang sana juga sangat friendly dan antusias terhadap Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia juga familiar dengan Uzbekistan, sebaliknya Uzbekistan lebih familiar lagi dengan Indonesia, nggak hanya Bali. Jadi acara ini bagus sekali untuk teman-teman pengusaha. Introducing products and innovations to expand business potential and encourage Indonesian entrepreneurs to invest in Uzbekistan. The agreements reached are expected to strengthen the economic ties between the two countries.